Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo, selamat pagi. Selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Oke, kali ini saya pengen berburu sunrise. Nah, kali ini saya mau menuju ke Puncak Kleco yang ada di Samigaluh sana, teman-teman. Jadi Puncak Kleco ini merupakan bagian dari desa wisata Tinalah yang ada di Samigaluh. Nah, untuk perjalanan kali ini saya berangkat pagi-pagi sekali. Jadi setelah subuh itu saya sudah start dari rumah. Nah, saya kali ini akan menuju ke perempatan Dekso, teman-teman. Nanti perempatan Dekso itu lurus saja terus menuju ke desa wisata Tinalah atau menuju ke Puncak Kleco. Oke, teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung menuju ke lokasi saja ya. Jangan di skip-skip karena nanti kita akan disuguhin oleh pemandangan alam yang sangat indah sekali menuju ke lokasi Puncak Kleco. Oke. Kali ini saya sudah sampai di perjalanan ke Bukit Kleco. Sebenarnya tadi disarankan naik motor ya, tapi tanjakannya, coba lihat tanjakannya kayak gitu, dan licin sekali ini, berlumut. Jadi saya putuskan untuk parkir tadi di bawah sana. Nah, parkirnya di bawah sana, di bapak-bapak itu. Ini tanjakannya kayak gini, masa kalau naik motor nggak bisa ini. Katanya sih masih sekiloan ya. Ya, sunrise-nya udah datang tuh. Padahal saya pengen ngejar sunrise tadi. Bagus banget ya.
Oke, kita trekking hari ini menuju puncak Kleco yang ada di Desa Wisata Tinalah. Rumah Seni Bukit Menoreh. Kemungkinan ke sana. Kalau motor kayaknya nggak mungkin ini. Kayak gini tanjakannya. Saya sebenarnya tadi mau ngejar sunrise, tapi ternyata nggak nyampe. Sekarang jam 5 lebih 51. Tuh sunrise-nya di sana tuh. Bagus sekali, golden sunrise. Ada pos. Mas-masan. Tanjakannya kejam. Kalau lihat di Google Map itu banyak sekali goes-goeser yang pada kesini. Terus sepedanya dituntun gitu. Sekarang ini padahal hari Minggu ya, tapi kok sepi. Tanjakannya 45 derajat dan tanahnya coba lihat berlumut. Kalau motor nih bahaya banget nih. Maaf ya teman-teman kalau suara saya ngos-ngosan karena ini jalannya nanjak banget. Tuh sunrise-nya telat lah, nggak apa-apa. Nah, ini lumayan agak sedikit bonus. Wah, tapi sana naik lagi. Ada percabangan. Mana ya? Sini aja kali ya. Nggak ada petunjuknya. Ada bendera. Apa ini ya puncaknya ya? Oh enggak, ini semacam kayak tempat kegiatan. Ada pos lagi. Licin nih, kayaknya harus jalannya di pinggir sini. Tutup turunannya begitu. Sampai sana. Oke, kita lanjut lagi teman-teman. Mudah-mudahan sih hampir sampai ya. Ada suara orang. Ada rumah penduduk.
di atas ini ada beberapa kakak yang tinggal. Kata ibunya sih, sebentar lagi sudah sampai. Nih, Puncak Kleco. Ke sana, teman-teman. Jalan setapak kecil. Emang di sebelah sana ada kayak area outbound begitu. Seharusnya di sini bisa buat parkir ya. Tapi nggak mungkin deh naik sampai sini. Nih, selamat datang Puncak Kleco. Assalamualaikum. Ada beberapa toilet di sini. Keluar dari jalan perkampungan masuk ke jalan hutan seperti ini. Ya, masih naik lagi, teman-teman. Tuh. Ini mataharinya keburu tinggi ini. Tadi sih targetnya pengen lihat golden sunrise. Tapi ternyata lihat medannya, jadi kayaknya nggak mungkin ngejar golden sunrise. Di sini sebenarnya sudah tertata ya, ada undak-undakan, tapi cuman susunan batu, belum disemen atasnya. Life is an adventure. Sepertinya sepi. Padahal ini hari Minggu. Sekelilingnya hutan. Alhamdulillah, udah mau sampai. Ada warung, ada toilet tuh di sana. Ada tempat cuci tangan. Hidup airnya untuk protokol kesehatan. Puncak Kleco, alhamdulillah sampai juga. Wow, warungnya masih pada tutup. Ada musola di sebelah sana. Tuh, pegunungan-pegunungan di Samigalo. Oh, di sini ada pendopo ya, ini bisa untuk kegiatan. Oke, puncaknya sepertinya yang di sebelah sana nih, teman-teman. Kita menuju sana. Tuh, indah banget. Ada tempat bermain. Wah, beautiful. Subhanallah. Ada kabut-kabutnya di sana.
Utang lunas. Emang udah dari bulan kemarin saya sebenarnya pengen ke sini, teman-teman. Jadi ini utangnya lunas ini. Dari sini aja udah kelihatan bagus. Apalagi kalau naik lagi ya. Ayo kita naik lagi. Jadi capeknya itu kayak hilang gitu. Ada buat duduk-duduk. Puncak anti jomblo. Padahal saya kesini datangnya sendiri. Tuh. Wah, bagus banget. Keren. Ini yang buat selfie-selfie itu kayak di foto-foto di IG-IG gitu. Oke, kita naik lagi ya. Wah, penasaran nih. Oke. Saya sudah sampai puncak tertingginya nih. Ada gazebonya di sini. Ada listrik, pembangkit listrik tenaga surya. Jadi kalau malam kemungkinan di sini terang. Ini aki apa? Untuk menyimpan daya. Oke. Wow, seperti ini. Puncak Kelecho. Sunrise-nya di sana. Keren. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di puncak Kelecho yang ada di desa wisata Tinalah ya. Jadi desa wisata Tinalah itu naik lagi. Nah tadi perjalanan dari bawah itu kira-kira 30 menit lebih karena saya berhenti-berhenti ya. Saya tuh nggak nyangka kalau treknya itu bakalan ya terbilang ekstrim lah untuk seorang pemula seperti saya. Jadi tadi tanjakannya itu hampir 80% itu 45 derajat teman-teman. Jadi bikin nafas ngap begitu. Terus tidak ada siapa-siapa barengannya. Tapi begitu sampai di puncak terbayar sudah, lunas hutangnya seperti tulisan tadi. Jadi itu kelihatan sekali puncak puncak pegunungan ya, pegunungan menoreh. Di sana masih ada kabut-kabut tipis. Nah, ini kira-kira pukul 7 sekarang. Jadi saya itu tadi sebenarnya pengen ngejar Golden Sunrise itu pukul setengah 6 ya, pukul setengah 6. Tapi ternyata lihat treknya itu kok seperti itu, jadi saya tidak terlalu ngoyo lah daripada nanti pingsan di tengah jalan. Nah, itu di sini di puncak ya. Ini kayaknya puncak tertingginya Kelecho ya. Sebenarnya di sana itu masih ada yang lebih atas lagi, cuman bukan puncak Kelecho, mungkin puncak yang lain. Terus ada beberapa tempat selfie di sini. Nah, di situ terus tadi di sebelah sana itu ada yang ada sepedanya gitu. Dan cuacanya di sini sangat semilir ya, teman-teman. Tidak ada siapa-siapa, cuman saya. Jadi serasa milik sendiri ini puncaknya. Itu di sana ada aliran sungai, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita jalan di bawah tadi, itu akan melewati jembatan, terus melewati pinggir-pinggir sungai. Nah, sungainya itu, ya itu sungainya.
Di sebelah sana nampak Gunung Merapi, terus sebelahnya Gunung Merbabu, teman-teman. Oke, teman-teman, ini saya shootnya dari atas ya. Kalau tadi saya dari bawah, pada saat masih ngos-ngosan begitu. Ini saya sekarang dari atas, terus ini kayak semacam apa ya, tempat pertemuan ya, yang agak luas begitu. Terus ada musolanya di situ, ada musola, terus warung-warungnya yang ada di depan tadi, warung-warung, terus di sini ada toilet juga, jadi fasilitasnya sudah lengkap. Terus airnya juga nyala, tadi saya coba. Di sini ada tempat bermain juga, tempat mini outbound begitu. Oke, teman-teman, sekian dulu eksplorasi saya di Puncak Kleco atau Bukit Kleco yang ada di Desa Wisata Tinalah. Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya, dan jangan lupa tetap sehat supaya kita bisa tetap jalan-jalan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Oke, teman-teman, kali ini sudah pukul 6 lebih 45. Sekarang tanggal 6 Februari ya, teman-teman. Jadi saya sudah bersiap akan turun dari Puncak Kleco Desa Wisata Tinalah. Bismillah, mari kita turun. Karena ternyata agak mendung ini. Mendungnya datang. Perjalanan turun, padahal ini hari Minggu ya, tapi kok sepi sekali. Ada notifikasi WhatsApp, sinyalnya full di sini. Itu di sana itu rumah warga, jadi ya lumayan lah, nggak terlalu menakutkan karena ternyata dekat dengan pemukiman. Jalannya licin banget, teman-teman, jadi ini kayak batuan cadas begitu, batuan cadas, namun dia sudah berlumut. Ini mirip sekali dengan batuan yang ada di curug apa ya kemarin tuh, pas di Purworejo itu, Curug Kali Urip. Nah, ini kita akan melewati perkampungan. Ada beberapa kakak di sini. Nggih, Bu. Monggo. Nggih. Tuh, lihat jalanannya turun kayak gini. Ini harus hati-hati nih. Apalagi saya cuman pakai sneakers. Nah, kayaknya lewat pinggir sini aja lah. Coba lihat, teman-teman, ini pada saat saya turun. Jadi turun dari sana, belok, terus turun lagi. Terpaksa harus lewat sini nih, yang jalanan berbatu ini. Soalnya di situ licin banget, takut kalau ngelangsar sampai bawah sana.